Warga menangkap dan menghajar pencuri kotak amal di salah satu masjid di Sleman, Yogyakarta. Untuk menghalbi warga, saudara ini pelaku menyamar sebagai pedagang kopiah atau peci keliling. Warga memasukkan seorang yang mengaku pedagang kopiah atau peci yang ketahuan mencuri isi kotak masjid di Watu Langka, Kepanewon, Gamping, Sleman. Warga memasukkan pelaku agar tidak menjadi sasaran amukan warga lainnya. Pelaku yang mengaku warga Purworejo ini nekat mencuri uang kotak amal untuk membiayai berobat anak dan istrinya yang sakit. Agar tidak terjadi hal yang kita inginkan ataupun amuk massa, kami lakukan pengamanan ataupun mengamankan pelaku di pos Satkamling. Polisi kemudian mengevakuasi pelaku ke Polsek Gamping. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita satu sepeda motor milik pelaku dan uang curian yang dibungkus plastik sebesar 5 juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.